Okey, sekarang kita berada di terrace house 2 tingkat di Lampayan 2. Okey, jom tengok. Okey, rumah ni, okey, kita tengok ada parking ni. Boleh muat dalam 2 kita untuk saiz parking ni. So, untuk unit ni kita tengok untuk corner lot. Jom kita tengok sana. So, ni adalah buat untuk bahagian corner lot. Okey, daripada sini ke sana, belakang ada juga dalam berapa kaki untuk extend lah kalau kita nak buat. Jom kita tengok bahagian belakang. Ini bahagian tepi. Bahagian tepi rumah ni. So, ini ada patio. Katakan kalau nak buat garden sini, boleh buat landscape, boleh buat kolam, boleh jah sini. Bahagian belakang dapur. So, masih ada ruang sikit lagi kalau nak extend ataupun tambah awning untuk laundry ke untuk cuci pakaian, boleh tambah tu. Tapi yang pun cuma dapat rumah majlis dulu lah kalau katakan nak yang permanent punya renovation. Kalau yang boleh buka punya rasa tak masalah lah. Jom kita masuk ke dalam rumah untuk unit teras ni. Okey, bentuk rumah ni 2320 square feet. Ada 4 bilik tidur, 1 stor dan 4 bilik air. Jom kita masuk rumah ni. So, kita boleh lihat rumah ni. Design ni lebih kepada modern, contemporary dan juga sedikit traditional. So, macam rumah ni design dengan modern punya sofa, modern aerotime punya style. Sama juga macam ni makan. Ni cuba kenakan dengan modern dan traditional design. So, ini adalah bahagian bedding. So, owner serumah ni design dia jadikan bahagian ni untuk store. So, ada store bawah tangga. So, ni so, nampak design ni lebih cakap mixkan dengan gold, masuk dengan lampu ni. So, dia nampak sikit more modern dan klasik lah. Okey, ini adalah bahagian kitchen. So, nampak sini ada ruang sebelah sini untuk lebih kepada buat kitchen. Dan ini island table yang lebih berkonsepkan English. So, dia kena dengan bidai and blind. Okay, ini adalah guest room atau pemero. Even kalau katakan you ada parents yang tak boleh naik tangga, boleh jadikan ini sebagai parents room lah. Kita masuk. So, masuk sini, ini adalah bilik air. Dia connect dengan guest room dengan juga dapur. So, bilik ni muat dalam untuk queen lah. Dia size queen bed muat untuk bilik ni. So, sini design dia buat lebih pada industrial. So, dia gabungkan wardrobe dan juga work area sini. Alright. Cantik kan? Jom kita pergi atas pula. Dan frame lalui ke tingkat atas. So, tingkat atas. Nampak kalau daripada bawah ke atas, design ni ditampal dengan wallpaper. Nak bagi nampak efek sikit. Okey, ini family living. Di mana sekarang kalau design ni dibuat ada bench lah. Ada bench dengan
rah. Tapi kalau kata nak tak TV pun tak ada masalah pada design tu. Jadi sini atas ada tiga. Jom kita tengok bilik pertama. Okey. Sebab okey, sebelah sini adalah bilik pertama di mana sini. Okey, kalau nampak sini lebih kepada industrial punya design lah. Untuk wardrobe yang digabung dengan work area. So sini adalah bilik tidur bilik untuk bilik ni. Okey, bilik yang kedua. Okey, bilik ni special sikit di mana dia design lebih kepada untuk kanak-kanak. Boleh nampak even wallpaper pun dah. Kita tahu dah bilik untuk siapa. So di mana bilik ni design dia custom made. So dia akan maksimumkan ruang dan dia tak makan ruang. Dan sini pun kenapa ni dia bagi tak wardrobe dan juga rak lah untuk bilik ni. So dia ada bilik air. So bilik ni pun ada bilik air sendiri. Okay, last sekali kita tengok ke master bedroom. Okey, ini adalah master bedroom. Okey, ini kalau sini boleh muat untuk king size bilik apa katil. So sini dia designkan untuk workstation, kalau ada nak buat kerja boleh buat kat sini. So ruang ni dia gunakan sebaik mungkin untuk jadikan rak. Kalau ada buku ke ataupun galaksi-galaksi yang boleh nak letak sini pamerkan, boleh buat kat sini design. Sini adalah view daripada bilik ni. Ada balcony letak kat bilik tidur ni. Okey, jom kita tengok bagi sini. Okey, masuk sini walking closet. Walking closet. So dengan saiz ni agak banyak buat rumah apa baju yang boleh letak. Ini kalau buat full ni memang banyak barang-barang boleh letak dan juga baju-baju pakaian. Dan ini adalah master bathroom. Adalah saiz dia, besar dia. Okey, nampak luas kan? Memang luas. Kalau katakan nak tambah lagi ID dalam bilik air ni, boleh letak kaca lah sini. Partition kaca. Okey. Okey, jadi macam mana rumah ni? Luas, bertingkat. Boleh nampak ideal untuk ID ya. Dan of course cantik. Jadi kalau katakan ada berminat, boleh kontak kami. Kita boleh set up dulu. Okay?